Ya, saya bergeser di Dusun Ngerangkah, bawah Kinarjo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Dan puncak kelihatan, puncak Merapi, kupah sisi barat daya juga terlihat. Nah, ini bukaan yang arah Gendol, Kupah Tengah juga terlihat. Asap sulfatara terus keluar ini ya. Ya, inilah kupah lava Baradaya. Ya, kembali ada guguran lava, masih dari kupah lava Baradaya. Pukul 07 lebih 40 WIB. Inilah guguran yang terlihat ya. Saya memantau masih dari kawasan Ngerangkah, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ya, kembali terlihat ada luncuran lava.
ada di depan Bangker Kaliadem, tepat pukul 07.15 WIB. Alhamdulillah gunung berapinya terlihat. Nah, ini puncaknya ya, bukaan ke arah Kindol. Ya, bukaan kawah ke arah Gendol terlihat, dan juga ada asap sulfatara yang keluar dari kawah tengah, kubah tengah. Ya, visual hari Kamis 13 Juli 2023, inilah Gunung Merapi yang kita abadikan dari depan Bangker Kaliadem, lagi kian Cangkringan Sleman, Yogyakarta. Dan itu adalah kubah lava Baradaya yang volumenya saat ini 2,4 juta meter kubik. Nah, Bangker ini ada ruang bawah tanah. Ini ya. Ruang lindung darurat. Itu kelihatan, saudaraku, kita lihat dari sisi tenggara ya, di kawasan Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Inilah kubah lava Baradaya yang terlihat dari kawasan Kaliadem, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Sudah mulai ada pergerakan awan lagi dari sisi timur menutupi puncak Merapi. Ya, hanya terlihat sekilas ya, sekitar 2 menit ya mas ya. 2 menit, alhamdulillah sudah bisa melihat Mbai Merapi ya. Ini wisatawan dari mana ini mas? Kalau ini dari Cikarang, Cikarang. Asia Medan. Nah, itu lagi pada foto-foto. Ya, kembali terlihat ya. Kembali terlihat. Saya ada di depan Bangker Kaliadem ya. Wisatawannya juga banyak yang berdatangan di lokasi ini ya. Dan merapinya, nah itu sudah mulai terlihat ya puncaknya. Hari ini Kamis 13 Juli 2023, statusnya masih siaga. Kondisi aman. Ketutup kembali, hanya samar-samar puncak terlihat. Yaitu samar-samar terlihat kubah lava sisi Baradaya. Ya, ini ya kubah lava Baradaya mulai terlihat. Ini kelihatan kubah lava Baradaya. Thank you.
Ya, cukup. Kalau enggak cukup ya di patokan lagi tuh Mas. Oh iya juga ya, Pak ya. Ya, terlihat ada kuburan dari kubah lava Baradaya, hanya terlihat asapnya saja. Saya masih ada di kawasan Kali Adem. Ya, ada guguran lava.